Selamat datang kembali di channel Audian Audina ya teman-teman. Dan ini dia, kita lanjutkan lagi perjalanan karir kiper yang bernama Dian ini, berkebangsaan Portugal dengan tinggi 177 cm, dimana masih membela tim Casapia FC, tim Liga Portugal, yang dimana Casapia FC bersama Dian di sini berada di peringkat 7 aja dengan 33 pertandingan hanya menang 11 kali, tapi kita cuma kalah 9 kali sih, lebih sering imbangnya. Nah ini bakal jadi pertandingan terakhir ini ya, hari ini apa, di kesempatan ini kita bakal lawan tim Gil Vicente, tim peringkat 9. Ini kalau kita misal bisa menang, kita kayaknya bisa geser yang peringkat 6 tuh, Famalicão. Tapi kita juga nggak bisa mastiin itu sih, karena Famalicão sendiri belum tentu kalah kan. Kalau mereka kalah baru kita susul, kalau mereka menang ya wassalam udah. Nah terus untuk rekor penyelamatan sendiri yang dimiliki oleh Dian di sini, ini dia bisa dilihat di sini, shot save 29 kali tapi clean sheet cuma 10 kali. Cuma 10 pertandingan aja enggak kebobolan, kita itu minim banget udah. Nah, terus untuk rekomendasi tim selain Bayer Leverkusen tadi, banyak tim juga ya, ada 6 tim di sini udah sering saya jelasin di awal video-video juga. Masih ada Latium, Olympique Marseille, Villarreal, Borussia Dortmund, Galatasaray, dan Olympique Lyon. Banyak banget yang tertarik ke Dian sih, tapi saya rekomendasi ke Leverkusen ini aja karena lagi gacor-gacornya kan ya di dunia nyata tim ini. Nah terus sekarang kita lanjut main dulu sih lawan Gil Vicente ini tadi. Kalau nggak salah ntar kita bakal ngadapin final ya. Saya udah 2 harian nggak main. Nah ini habis itu selesai udah kita bisa pindah klub nanti ya. Nah beres kan, kita bisa jalanin 2 laga terakhir ini, Gil Vicente sama FC Porto di final Copa Portugis lah, Copa Portugal istilahnya. Nah itu bakal jadi trofi pertama kita, atau kalau enggak ya runner up gitu aja, kita lihat aja sih. Kita lihat kesempatannya, saya ngarepnya sih ini enggak bikin blunder mulu saya men. Masih sering salah antisipasi, jadi kiper susah banget mainnya cuy. Gini aja, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada bug dan Bismillah nggak ngebadut. Dian semangat, kiper berkebangsaan Portugal udah jadi starting 11 di, ya Allah penalti men. Kita lihat lompat kemana, harus lompat kemana? Waduh dia nggak. Sini aja lah. Aduh kok selalu ke bawah sih? Oh gini ya. Aduh, lompatannya udah bener loh cuy. Itu selebrasinya ngejek saya tuh gimana tuh, kurang ajar. Oke 1-0 go Gil Vicente solo run, lompatan udah bener tapi aduh ngebadut banget. Ya Allah, backnya mana men, pulang kampung gak kalian nih? Oke, tunggu dapat. Ya Allah astagfirullah. Aduh udahlah, berhenti jadi kiper aja udah paling baik ini ya. Kayaknya berhenti jadi kiper, jadi back aja kali ya. Kita jadi back aja kali ya cuy. Bentar, kita coba lagi. Dua sama. Tim kita lumayan ternyata cuy. Aduh perut saya sakit sumpah, diketawa sakit terus kalau kayak gini. Ampun udah. Oke, lanjut dulu. Aduh, dibiarin dong tengahnya. Ya Allah, gajah dibiarin cuy men. Oke, lepas itu. Nah aman, yes, imbang please, imbang alhamdulillah. Oke, kita masih di peringkat 7 tapi habis ini kita lawan FC Porto teman-teman, kita lawan FC Porto lebih dulu, kita lihat. Oke. Aduh ampun seriusan, aduh perut saya sakit, aduh udah. Ya Allah, 2 gol kebobolan dari ngebadut ini. udah. Saya lanjut. Kita lanjut lawan FC Porto di final terakhir Copa Portugal. Kalau bisa bikin penyelamatan, kita dapat trofi. Trofi juara ya. Ini kita terakhir menang 2-0 atas Famalicão. Player aja nyala kenapa nih? Enggak ada, cuma 6 aja. Aduh batuk. Ini pemandangan yang biasa ditonton ya, low match performance. Terus lanjut lagi dulu. Ini udah kita lawan FC Porto, satu-satunya kemungkinan kita bisa dapat trofi karena di Liga Portugal sendiri kita udah ngebadut habis-habisan. Oke, kayaknya naik ya. Nah, bener kan? Nah.
Udah kita tingkatkan player growth dulu, sebenarnya nggak ngaruh sih. Ini apaan? Handling? Buat apaan, men? Oh, kemampuan menangkap bola ya. Kayaknya nanti dulu lah bisa diganti yang lain. Jumping ini lah kayaknya. Oh, mana lagi nih yang lompat-lompat-lompat, aggression, reaction. Reactionnya 70 cuy. Stamina. Ya lompat ini aja lah, oke. Daya lompatannya ini, oke, kita lihat bisa nggak ya. Kita beri perlawanan ke Porto di laga final ini, teman-teman. The best two sides in the tournament finally going head. Mari kita lihat. Kita jadi bad. Aduh susah, berseru-seru banget cari kiper. Oke, yuk, famos, play on. Laga final, bismillah gak ada bug. Gak usah mikirin bug lah. Performa ngebadut juga, oke. Oke, menit 18. Ya Allah, bug man. Bug dan terobosannya udah sekenceng itu. Sendiri ya dia. Oke, pindah ke sini. Pindah ke sini. Oke, ke tengah. Oke. Ke tepis atau gimana nih? Penalti ya. Ya Allah, penalti ke tepis atau gimana? Kena blok kayaknya. Kayaknya kena blok. Wah, kena tepis dong cuy. Gak main-main. Dian cuy. Biarpun Allah Akbar. Beneran penalti, men. Tadi ke atas ya. Coba ke atas ya. Oke, atas. Aduh, kok selalu ke bawah sih? Duh, ayo dong, trofi men, masa gak punya trofi sekali aja. Oke, bismillah, satu sama. Aduh, 1-0, udah menit 5 lagi, kayaknya serangan berikutnya udah kalah kita nih. Sabar, Porto. Sabar cuy. Tengah tuh. Nah. Dapat. Lah, Allah. Aduh, backnya di flag tadi. Daman semusim jadi badut nih kita nih. Ya Allah, tadi kena backnya, saya lompat ke kiri, terus rebound. Ke 2-1 masih ada asa ternyata. Masih ada asa. Ya Allah, dari situ lagi serangannya. Oke, sabar. Dipasing kemana nih? Kayaknya ke sayap. Oke, aman. Counter attack ah. Oke. Nih. Saya maju nyerang cuy. Bantu kita. Nah, dapat. Oke. Lah. Jangan lama-lama. Oke, dorong. Oke, sini lagi, tengah-tengah lagi. Sini men, lama banget cuy. Wah, bagus. Oke, sini men, bagus. Oke, dapat tuh, yes. Oke, 2-2, ada asa men, gila drama men. Oke, ada asa di sini, gila final ya, gini dong final cuy, yuk bagus. Ya pan, kita menang men, setelah kebobolan 2 gol pun kita masih bisa menang cuy. Trofi pertama Dian sepanjang karirnya. Maaf FC Porto, saya terlalu hebat kayaknya buat kalian ya. Biarpun kebobolan 2 gol sekalipun kita masih bisa dapat kemenangan di sini, teman-teman. Oke, ini ya pokok mukanya, makanya jangan cepat menyerah karena kadang keberuntungan datang di saat seperti ini. Ini dia. Kita lihat penyerahan trofi dari Copa Portugal lah istilahnya. Ya, cup lah istilahnya. Nah, ini dia. Alhamdulillah kita pergi ke Leverkusen dengan senyum gembira, teman-teman. Dengan senyum gembira. Ke Dortmund apa Leverkusen ya, cuy? Kayaknya ke Dortmund aja ya, kayaknya ya. Leverkusen lagi naik-naiknya sih. Oke, Leverkusen aja. Oh, saya kaptennya, men. Gila. 19 tahun jadi kapten nih. Kok bisa ya? Lah, ya saya baru ngeh men. Selama ini kaptennya saya cuy. Ya seriusan. Oke, alhamdulillah, udahlah, dinikmati aja. Oke, habis ini kita pindah ke Leverkusen.
atau ke Dortmund. Kayaknya Leverkusen aja sih yang kita perform mereka, supaya makin banyak trofi yang dimiliki oleh Dian di sini. Highlightnya mana men? Oke, udah lanjut udah. Satu musim berakhir nih, kita nyelesain Liga Portugal cepet banget ya. Nah ini dia kita dapet apa nih ya, itu Taça Portuguesa, istilahnya Copa lah Cup. Jadi bukan Championship Series. Wow, ada ini ya, iring-iringan men, satu trofi. Oh ya, satu trofi berharga banget cuy. Kita tembus final dan menang, mana saya men? Oke, pakai seragam hitam sama kayak pemain lainnya, nggak pakai beda sendiri. Biarpun dia kiper. Oke, kita menang satu trofi teman-teman, alhamdulillah. Yuk kita pindah ke Leverkusen. Leverkusen atau Dortmund nih? Kayaknya saya pengen main ke Dortmund sebenarnya, tapi Leverkusen aja lah, lagi gacor-gacornya kan mereka. Atau cek dulu kali ya. Kita cek dulu liga lain sebelum pindah ke Leverkusen atau Dortmund. Kita cek aja sih. Oke. Ini dia. Emang masih ada? Oke, ada jadwal timnas nih kayaknya nih. Gak ada ya? Oke, bentar kita cek other leagues. Liga Bundesliga. Nih kita lihat Leverkusen dan Dortmund sama Leverkusen sama-sama gacornya. Munchen di peringkat 3 mah. Leverkusen main di champion peringkat 1. Leverkusen aja lah. Leverkusen aja teman-teman ya. Fix kita pergi ke Leverkusen. Bentar, personalitinya nih kayaknya ngefek nih. Yang hijau makin di... Aduh, virtuosonya kebanyakan ya. Oke, gak apa-apa lah. Oke, lanjut dulu. Kita mari pindah ke Leverkusen. Ada atau adakah tim baru? Gak ada. Minta naikin gaji kali ya. Ntar. Bisa kah ya? Oh, gak bisa. Gak menuhin optional objektif. Oke, kita pindah ke Liga Jerman dulu. Kita tunggu ini. Nah, malah dipanggil timnas dulu men. Upcoming European Championship Euro 2024 nih. Oke, kita dipanggil ke Euro 2024. Wah, jadi kapten men. Kapten timnas Portugal cuy. Kocak. Umurnya berapa jadi kapten mal? Nah ini dia. Nah, ternyata nggak ke musim baru, kita malah ngejalanin suatu kejuaraan teman-teman, dan saya jadi kapten timnas Portugal. Kocak ini seriusan, pemilihannya berdasarkan apa coba? Berdasarkan kemampuan kali ya. Overall ratingnya tinggi banget, cuma 94. Kocak, apa kok masih nyala mulu nih? Saya buruan pingin pindah, malah diajak main di timnas. Ya udahlah, tapi lagian ntar kalendernya 2024 kah emang? Oh iya, Juni ini ya. Oke, Juni ini emang ya, di dunia nyata juga Juni ini. Kita satu grup sama Swedia, Norwegia nih, Haaland ya. Inggris, wadah Inggris men. Ini sih, 3 pertandingan ini kita jalanin dulu. Kalau kita lolos, kita lanjut ke 16 besar ya. Oke, fokus dulu kembali ke timnas teman-teman. Vitinya ya, Vitinya masih Silva. Oh itu akhirnya. Kemarin kalau uji coba nggak ada pemain-pemain ini kan, Silo juga nggak ada. Oke, lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Euro 2024, perkuat Portugal di Euro 2024. Keren nih, jadi kapten lagi, dipanggil timnas untuk perkuat di Euro 2024. Fokus dulu. Bismillah. Yuk, Portugal tim kuat cuy. Walaupun saya kebobolan, kayaknya bisa ngatasi juga tim ini men. Oke, sabar dulu menit. Aduh, penaltinya nggak bisa lompat ke atas yang ini. Kita lihat. Tenang banget dia cuy. Aduh, bener kan? Tuh, lawan Swedia lagi. Kebobolan menit awal lagi cuy. Aduh, penalti lagi. Isaac lagi nih. Ini karena yang sama kemungkinannya. Ini karena yang sama dia pasti.
dapat kan, gila, bagus, aman aman aman, akhirnya dapat save kita. Counter attack yuk. Lah kok dapat lagi, ya Allah. Oke yuk Portugal men, nanti masih ada yang lawan Norwegia. Inggris lebih sulit lagi malah, counter. Aduh udah dong, penalti ditepis masih diterusin. Nah dapat, bagus. Oke counter ya, satu sama please. Aduh kok kuat banget ini tim men. So dia kan udah nggak ada Ibrahimovic kan. Larsen, sabar, mau kemana, nyari ruang tembak kah? Wah nyari ruang tembak cuy, beneran. Wow, masih dilanjut men. Nah maju, kita bikin peluang men. Oke VT-nya. Oke. Aduh kesini men. Status. Aduh kah. Oke, imbang. Alhamdulillah. Satu penalti gagal, satu penalti berhasil. Lumayan lah ya. Kapten cuy, 19 tahun bang ini. Pemilihannya gimana sih sebenarnya? Tapi gak apa-apa lah. Gak apa-apa, udah bagus. Debut di Euro 2024 lumayan kita. Perkuat Portugal di Euro 2024. Rating 6,7. Sebelumnya tadi jelek ya, karena kebobolan lewat penalti, tapi terus save penalti naik langsung rating. Ya ini internetnya, sorry nih. Gas dulu. Lawan apa tadi? Norwegia ya, Haaland kan ya. Wah ini dibikin thumbnail lah. Portugal draw on Audian. Apaan? Portugal draw on Audian Audina debut. Debut di kejuaraan resmi ya. Kemarin-kemarin kan cuma apa istilahnya, FMD ya, Friendly Match Day, FIFA Match Day. Oke, kita lawan Norwegia sama-sama. Ini dia nih. Inggris juga imbang. Wah, jadi peluang 4 tim ini sama-sama besar, men. Ini grup A saya. Grup B Jerman mimpin sama Belgia. Grup C Belanda, Prancis. Belanda, Prancis, Italia, apes banget satu grup, men. Ini kasihan banget. Apa nih? Irlandia, grup D. Spanyol agak ringan nih. Cuma 4 grup aja ya. Oke, lanjut dulu lawan Norwegia. Bismillah kali ini menang. Kocak sih sebenarnya, dapat penalti 2 kali mereka, men. Pertandingan debut. Bek kita ngapain aja sampai pelanggaran penalti 2 kali. Bernardo Silva, Manchester City, teman-teman. Mana saya enggak ada VT-nya. Ini ajalah. Oke, bismillah, sabar. Bismillah, 3 poin kali ini karena ngelawan Inggris itu paling mustahil. Bismillah, enggak ngebug. Oke, aman. Sepak apa, tendangan bebas kayak ini paling maksimal motong sih. Mending motong. Nah, ini nih. Nah, bener kan? Paling maksimal motong nih, soloran. Haaland nih ya. Kita ngelawan si robot Haaland nih. Oh kan, bener kan? Oke, nggak lari lurus dia. Passing opsinya bagus. Mana men? Aduh. Kenapa sih saya selalu nebaknya ke arah sebaliknya nendangnya, bukan ke arah yang sudut deket. Duh. Itu menit 30 ketinggalan lagi kita di lawan. Tadi apaan tadi men? Ini Norway tadi, Swedia. Oke, beli satu gol aja. Kok dibiarin ya? Dapat kali ini, dapat save kita. Aduh kalah ya. Oke, comeback men. Comeback kita dapat satu save, gak apa-apa. Performa jelek tapi tim kita emang bagus soalnya. Masalahnya tim kita bagus, salah satu unggulan. Saya memilih tim yang tepat ini, milih Portugal seriusan. Oke, bagus. 3 poin akhirnya. 4 poin berarti ya. Bismillah Inggris kalah. Ini highlight saya shift tadi mana ya. Rating aduh 5,8. Padahal satu shift lo kejem banget kalian ke saya, men. Kalau enggak saya shift tadi, habis kita udah. Bismillah Inggris kalah. Nah, sama ternyata. Sama. Oke, ada tim lain lagi kah? Gak ada, ternyata Inggris juga menang masalahnya. Kok ngeselin banget mereka men. Jadi peluangnya
sama-sama ada nih, Norwegia Swedia juga bisa lolos kalau saya kalah sih. Kalau saya kalah, tapi sistemnya seingat saya head to head ya teman-teman ya. Dua pertandingan awal terhitung lebih penting men daripada tiga pertandingan terakhir. Ini apaan sih? Nah, kok macet segala itu tadi? Ngapain? Kan udah semua. Oke, udah, duit masih dikit. Oke, lanjut lawan Inggris. Waduh, backnya men Ruben Dias ya itu. 90, gila. Bagus banget 90 sih. Oke. Bernardo Silva. Andalan Manchester City. Oke, okay, gak ada Ronaldo. Jack Rilis. Harusnya gak ikut tuh dia. Harusnya gak ikut buat yang tahu skuad Inggris yang sekarang sih. Oh, ini aja. Bismillah, gak ada bug dan menang. Bismillah, kita lanjut ke babak 16 besar Euro 2024 teman-teman. Oke, kita unggul 1-0. Gokil nih, Portugal kuat banget ya ternyata men. Sabar. Grealish. Pasti dibawa sendiri. Oke, di passing. Wah, Jude Bellingham cuy. Grealish lagi. Oke, aman. Untung aja saya lompat ke tempat yang salah tadi. Oke, counter attack. Dapat bagus. Bagus. Maju men. Kiri cuy. Oke. Maju. Nah. Gitu loh main itu. Aduh, gak ditendang men. Aduh, malah keserang lagi. Oke, please, ini kalau kita menang mantap, udah kita lolos ke 16 besar dengan juara grup kayaknya. Sancho dipanggil juga. Kayaknya enggak ya harusnya ya. Grealish sama Sancho ditinggal kan sama Southgate kalau nggak salah. Apaan tadi? Tadi batal kah? Kok serangannya berubah? Sancho lagi. Rice, Declan Rice, Bellingham, Jude Bellingham, Harry Kane. Halo Harry Kane masih dipanggil, wajib tuh. Masih predator terbaik mereka tuh. Oke, lagi counter attack lagi. Maju. Mengecewakan Anda cuy, imbang ya. 4-0 malah cuy, clean sheet akhirnya. Clean sheet ya Allah, timnas Portugal clean sheet kali ini. Saya nggak ngapa-ngapain sih, tapi peduli setan, yang penting clean sheet. Kita lanjut ke babak 16 besar. 16 besar teman-teman, Portugal ke 16 besar. Entah ya, udah ditunggu siapa, kita nggak tahu. Rating 8,1, padahal nggak ngapa-ngapain, cuma menang position saya. Oke, ketolong back saya men. Kita lihat, kita lolos. Ya, selesai nih. Ya, apaan? Decision is coming to an end. There are no more. Mana kalender nih? Wah, kocak. Ini oke, saya jelasin dulu rapotnya ya. Kita di Liga Portugal peringkat 8, padahal seharusnya peringkat 7 terakhir. Tapi kita menang Taça Portuguesa Cup lah, Copa Portugal istilahnya. Terus untuk Champions Trophy tur pramusim cuma sampai babak grup. Kayak kita akhir dulu musim ini. Aduh, gajinya kecil banget, men. Requested wage offered. Aduh, 35. Kecil banget, cuy. Buat apaan uang segitu? Dortmund berani berapa ya? Aduh, 43. Wah, ini Lyon ini ya. 50 ini, tapi kalau mikirin uang ya nggak selesai-selesai cuy. Gaji segini ya. Bentar. Latium segini. Enggak lah, mending ke klub besar aja mendingan timbang mikirin gaji. Oke, 2 tahun kita di kontraknya, nggak masalah. Mari kita pergi ke Leverkusen. Ini loadingnya by the way biasanya agak lama. Nanti saya cut sih, tenang aja. Oke, ini dia teman-teman, kedatangan Dian ke Bayer Leverkusen. Harusnya masih main di Euro loh, kocak. Malah tiba-tiba sampai sini aja kita.
itu kayaknya pemain bintang mereka sih, atau kalau enggak mantan rekan kita di tim Portugal, kalau enggak sama-sama pemain timnas sih. Oke, ini dia Dian, men, bintang baru Bayer Leverkusen. Semoga makin jaya ya, dan bisa debut di Champions League kita, cuy. Bisa debut di Champions League nih. Nomor 99. Hijau kali ini, hijau. Seragamnya hijau, men. Aduh, enggak sempat. Ah, dapat. Dapat. Oke, aman. Insyaallah dapat. Oke, udah. Kayaknya masih di timnas lo harusnya. Lah mana? Loh. Kita menang lawan Inggris loh. Gimana, men? Enggak jelas ini. Kok ada Super Cup? Ini apaan, masih lanjut Super Cup kah? Oh, ini dia kita. Wah, bakal dapat trofi nih. Kayaknya antara juara liga sama juara Copa diadu di Super Cup gini kali ya. Oke, gajinya lumayan kecil sih sebenarnya, tapi kapan lagi, men? Clean sheet cuma 4, shot save 7. Nanti lihat aja sih Madrid kayak atau apa, kita lihat aja. Sekarang kita fokus dulu debut di tim ini ya, teman-teman. Macet lagi. Nah, ini dia, nah, kan kita lo masih fokus ini. Kocak ini. Nah, ini 16 besar. Fokus lawan lawan Belgia, men. Bismillah sih. Inggris aja bisa kita bantai, bisa harusnya, men. Oke. Okay. Si fokus di timnas Portugal lebih dulu, teman-teman. Padahal udah pindah. Sebenarnya ingin fokus di Super Cup, men, biar dapat trofi, tapi ya dipanggil timnas. Gimana lagi? Mewakili Portugal di Euro 2024 lagi. Kita lihat sejauh mana Dian bisa melaju bersama Portugal di sini ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, gak kebobolan. Solo run. Waduh, sendiri tuh. Ya Allah, backnya di sebelah kiri. Oke, kita tunggu dulu. Oke, tunggu dulu dia. Oke, gak bisa, men. Duh. Bukan luka aku ya, De Bruyne mana juga. Duh. Ya Allah, gak bisa, men. Itu tadi pun maju juga. Kayaknya berikutnya mending Allah, penalti lagi. Oke, kita lihat kali ini feeling saya mengatakan kemana. Goalkeeper dive. Oh, dia enggak. Ya, aduh, padahal aduh 2-0, man. Ya udah, berakhir udahlah ini. Kayaknya berakhir sampai sini di perjalanan Portugal nih. Peluang mereka bagus banget. Oke, 2-0 menit 3 lah. Solo run lagi. Backnya, men, kali ini maju dah. Kalau ada yang maju gini, maju dah. Open dah. Tunggu. Oke, dapat ini. Ah, enggak. Nah, bener kan, bagus. Ya, selesai. Aduh. Ya Allah, ya udahlah. Itu cuma 16 besar aja, men, di Euro, cuy. Aduh, bukan kapten lagi. Aduh, kaptennya diganti, bukan saya nih. Soalnya umurnya terlampau muda ya, men. Tapi enggak apa-apa lah, berikutnya kita udah main di Leverkusen. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Aduh. Oke, tadi. Oke, kayaknya kalau ada serangan solo run, maju aja udah-udah gitu aja udah. Oke, sebelum saya tutup, cek kalender dulu ya. Kita cuma sampai quarter final nih. Buat tim-tim Irlandia yang kita remin malah lolos, men. Bentar, Irlandia tadi. Ini kocak, Italia, Prancis ngebadut, yang lolos Belanda sama Irlandia nih. Keajaiban macam apa, cuy? Oke. Okay. Oke, kita fokus balik ke ini ya. Kayaknya masih lama sih karena Euro harus bergulir sampai selesai dulu. Oke, okay, nanti kita bisa debut di Liga Jerman. Untuk sekarang sampai sini dulu aja sih videonya. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.